hatiku. Ini anak motor. Oh, yeah. Jelas. Kalau anak motor terus maco. Ingat, anak motor itu apanya yang gede? Mesinnya yang gede. Benar enggak? Selain mesinnya gede, yang gede apanya? Cicilannya. Cicilannya gede banget. Jangan ngomongin cicilan dong. Eh, hey, what's up, bro? Laki banget. Ini anak saya, bro. Hah? Ini anak gua, bro. Anak gua udah gede, bro. Anaknya? Iya, bro. Pasti rajin ke Gunung Kawi, kan? Pak, ini teman papa touring juga. Ini teman papa touring saya. Emang ya? Pak, aku mau nanya dong. Kalau misalnya papa kan nyuruh aku jadi anak motor. Kamu harus jadi anak motor. Iya. Saya ngajarin dia. Iya. Om, kalau aku tuh acting harus full. Iya. Apa ngajak main motor? Iya. Helm aku pegang terus biar pemirsa percaya. Iya benar. Udah, tenang aja. Pak. Apa sayang? Pak, kalau naik motor itu sebenarnya yang kencang tuh apanya sih? Yang kencang mesinnya. Mesinnya. Salah. Larinya. Yang kencang bautnya kalau kendor kayak gue. Jangan begitu malu deh. Emang anak lu gini, kendor begini? Enggak. Sama dong! Eh, bro. Kita ini kan udah lama jadi anak motor. Ingat, kalau anak motor, di jalan kita gimana? Berjaya. Ah, di markas kita? Bergaya. Nih, yang paling penting anak motor kalau di rumah? Nggak berdaya. Tapi bener loh, Om. Papa tuh sama Mama selalu berantem gara-gara Papa habis naik motor. Lah emang kenapa? Kenapa sih? Ya kenapa sih, Pak, kalau gitu? Aku tuh gak mau ya. Kalau aku nanti punya istri, terus aku jadi anak motor, aku jadi ribut sama istri aku. Jangan sampai ribut. Justru naik motor lebih baik dari naik mobil. Kenapa? Karena naik motor itu sudah seperti menjalani rumah tangga. Kenapa? Kalau naik mobil, imamnya yang nyetir di kanan. Iya, sebelah. Di kiri. Kalau motor, imam di depan, makmum di belakang. Belakang. Pas. Udah, kamu tenang aja. Ini tas gua nih. Tas gua mau touring. Nanti kamu kalau udah gede, ikut sama papa. Mau segede kemana lagi sih, Pak? Udah segede-gede ini juga. Dewasa. Kalau udah dewasa, nanti papa ajarin naik motor. Waduh, Mama, ini saya nih. Ayo, hey. Kenapa? Ada apa? Jangan geli, ini mak gue. Oh, ini maknya. Ini ceritanya mak gue. Anak mama. Ya Allah, ternyata lu kawin sama acar martabak. Iya. Ini papa, lu pikir tadi dia gadung gue. Ini papa. Mama. Kamu? Teteh. Anak laki. Ya begitu. Ini siapa? Anak lu udah gede? Iya. Dong. Ini papa. Ini ibu. Ini anaknya. Pertama. Anak gue, kakaknya Lea. Lea, ini mirip Lea. Asa kenal nih, asa kenal ya. Coba. Bentar. Lea, asa pernah. Gimana sih? Aing mah tuh bisa nanaun di sini mah tuh. Coba gimana? Ntar dulu dong, lu ceritain dulu dong. Gue takut salah ngomong nih ceritanya. Gue juga gak berani ngomong. Udah biar mereka aja. Kalau diem aja. Tiba-tiba gak bisa ngomong ya. Udah biar. Duduk. Ntar ngobrol. Hehehe. Ini kalau Kang Ferry ke TD Suita zaman masa kini. Wah, kalau Kang Ferry Karisma, enakan zamanku kan. Gini.
enggak. Ini tapi hebat loh, kok bisa begini sih? Pengen kan? Lo pengen kan? Ayo. Apa? Pengen kan lo? Makanya enak gini kalau mau mantan akur, papa mau mantan blok-blokan. Gak ada. Tapi kita lihat artinya. Mah, papa boleh kasih sama mantan kalau ketemuan gitu, papa? Apa? Papa sama mantan boleh ketemu. Bapak kan sama mantan bikin grup WA. Iya. Saking kebanyakan. Saya sama mantan gak bikin grup WA. Tapi saya bikin partai sama teman saya. Kalau mama bukannya apa-apa. Bukan masalah izinnya. Iya, tapi masalah jumlahnya. Mungkin sekali jumlahnya bisa 10 kali ya. Itu lihat, itu ada artikelnya, Kang. Pelukan Deswita Maharani dan Risma Nilawati, kata netizen, the real berdamai dengan masa lalu. Enggak, jujur. Bentar. Bu Jess heran banget kayaknya ngeliatnya. Harapkan ada pertikaian ya. Ini gimana sih ceritanya kok bisa akrab banget. Pengen gak? Ini siapa yang memulai? Maksudnya dari siapa dulu? Wal katakan Elmona kumana emang. Apakah dari Kang Ferry yang mendekatkan? Atau dari Teh Wita atau Neng Risma? Dari Allah kalau kataku. Ini ceritanya gimana awalnya pas udah deket banget tuh gara-gara apa? Mau tahu ya cara-caranya. Ya udah, nggak ada. Ya pokoknya semua berjalan seperti memang udah kehendaknya Allah aja. Ya. Berawal dari konten kan? Enggak. Emang semua dikontenin ya kan? Ada. Gitu dong, kamu kita tuh. Kita kan nggak hidup dari konten. Oh, sorry. Haru. Kalau tawanya ditutup gimana? Enggak, lo harus jujur. Tapi Pak, aku tuh dulu sering diajarin sama Tante Deswita. Sama Tante? Iya, aku kan kalau misalnya ada orang lagi ngelucu kan aku suka gak ketawa. Ya. Dia tarik aku ke belakang panggung. Heh, lu gak boleh begitu kalau syuting, kata dia gitu. Kalau gak lucu, lu tutup aja mulut. Ntar lu begini-gini nih. Ngelawak itu kan susah loh. Tapi ini ngelawak itu susah, Bun, ya kan? Yang lebih susah dari ngelawak ini berdua nih, yeah. Ini susah loh. Pak, ini enak. Apa, Mang? Dari tadi benar-benar kepo. Tapi ini baru akhir-akhir ini aja kan keluar ke permukaan gitu kan. Maksudnya ngobrol dari lama. Akrapan kalian berdua. Enggak, ini kan aku udah nikah sama Akang aja udah 12 tahun. Punya Abay aja udah mau 10 tahun. Dari aku masih hamil aja aku sama Nonong terus. Nonong? Aku udah panggilannya. Ada panggilan kesayangannya. Ya, emang keluarga dekat, teman-teman yang udah tahu tuh biasanya manggil dia Nonong. Nonong, kalau Teh. Neneng. Nonong, Neneng, PA. Ya sih. Tapi enak, berarti urusannya Lea juga kalau misalnya apa-apa pada komunikasi gitu ya. Ya pastilah kalau urusan anak. Katanya ada grup WhatsApp, tapi si Teh Deswita gak diajakin. Enggak. Tanya aja. Kenal grup WhatsApp keluarga tanpa Teh Deswita namanya. Itu tulisannya? WhatsAppnya. Itu. Oh. Aku mah nggak tahu ya. Cuman baca aja ya. Nggak tahu ya. Jadi lo nggak kena permasalahan ya. Tapi enak kok gini-gini nggak ada rasa cemburu-cemburu. Langsung mikir gimana caranya biar pada akur ya. Oh. Bisa. Kalau gini kan enak berarti. Nggak, soalnya kalau ini kan mantannya satu. Kalau A kan banyak banget, A bingung liatnya tuh. Kanan kiri. Kayak dibilangin juga. Ini kan hebatnya. Udah gitu mantan sama. Aduh, ini sok kasep. Ya. Agak diem ya, so ganteng lo. Ibu jujur jadi banget. Kalau gini kan nggak ada. Ini laki banget ya kalau lagi gini ya. Laki banget. 5, 4, 3, 2, 1. Biasa aja. Tapi awal-awal dulu kok bisa sih kayak begitu, iya. Acting kok bisa sih? Kalau kamu kalau Dedi. 3, 2, 1. Oh. Bisa ngomong.
bisa ngomong. Kalau gua mah, urusan, bila aku mati lu aja mati duluan sono. Bila aku mati, lo. Tapi pernah nggak? Aku mau nanya. Tapi pernah nggak liburan bareng gitu, jalan-jalan bareng? Liburan bareng kita ke tahun lalu ya Bun, yang ke Bali. Ke Bali. Oh, enggak bukan bareng sih, ketemu di sana. Bukan ini kalau ke Bali kayak orang punya KTP di sana lama banget. Oh, masa sebulan, sebulan setengah. Terus ayah sama ibu juga ke Bali jadi. Tahun baruan di sana. Tapi kalau parenting berbeda enggak, maksudnya cara asuhnya antara untuk siapa? Untuk Lea. Untuk Lea. Kalau untuk Lea parenting itu adalah tanggung jawab sepenuhnya untuk Nonong sama Akang. Aku itu cuman membackup seandainya misalkan Nonong perlu teman cerita nih, Bu harus gini gak ya, harus gitu gak ya, Akang juga gitu. Tapi kalau parenting kan orang tuanya cuma ini sama ini. Ah kalau mau berguru mah telepon aja nantilah. Yeah. Cuman bagian ini kan yang aleman, iya ya kan, yang lain mah jago. Gak pernah akur gitu. Gak pernah akur gitu, karena gak pernah akur. Susah, Jesse ketawa lagi. Bujes girang, Bujes masih gini. Tapi bagus. Ini kan berarti bagusnya apa? Perlu dicontoh, berarti orang yang paling bahagia adalah orang yang paling bisa berdamai dengan masa lalunya. Itu. Gitu. Kamu udah berdamai belum dengan masa lalu kamu? Masa lalunya yang masa gak orang beneran. Ajian kayak gitu. Sangkanya orang beneran. Iya kan acting. Ntar sangkanya orang bener. Padahal. Ember. Kan udah diurusin, Bang udah diurusin. Tapi ada rencana gak nanti abis lebaran liburan lagi bareng bersama-sama? Seperti tahun kemarin ketemu di Bali kan gak sengaja. Tergantung kalau AA mau sponsorin seperti biasa kan AA sering mensponsorin liburan-liburan. Ya kalau dapat sponsornya dari AA ya kita mah liburan ya. Gitu. Mau naik bareng-bareng gak apa-apa. Gak apa-apa dong. Tapi AA ikut gak kira-kira? Jangan genit kesini, ini walaupun dia sendiri juga ngapain datang. Ah kan, dari tadi gue kan curiganya gitu. Ntar ngajakin kita semua liburan bareng, oke biarin aku yang bayarin. Tiba-tiba dia nongol sendirian, duh repot. Sama-sama aja. Pak, obrolan, insight buat kehidupan Papa cukup dulu ya. Papa harus ngambil uang cash no di ujung, udah ditunggu. Oh iya. Ya udah. Yang banyak ini, ya, Pak. Saya cari duit dulu buat kita liburan bareng-bareng. Okay, ya, Pak. Kang Ferry, Neng Wita, aku sama kamu enggak. Ibu nih, katanya. Mana Igun? Yang berani nonton Igun? Ah. Nonton! Woi! Sekarang nyewa apa nih ya ojek kita? Bang Daus. Katanya Igun mau diserang. Siapa yang berani nyerang Igun? Katanya ada yang mau nyerang. Kita harus bela dia di depan, paling depan. Harus. Mana sih orangnya? Mana orangnya? Mana sih? Kok nggak datang? Yang mana? Kita tungguin, Sar. Kalau dia diserang, Bang Daus. Ya. Kita harus bela. Bela. Nasar. Ya. Ini bukan anak arwah yang di rumah gue. Bukan. Katanya kita dengar. Nabrak mulu. Katanya kita dengar. Ente mau ada yang nyerang. Siapa? Siapa yang nyerang? Siapa yang berani nyerang ente? Siapa yang nyerang? Gue nggak tahu. Siapa pacaran sama Lea? Aku. Mana? Mana? Siapa yang mau nyerang pacaran sama Lea itu siapa? Mana? Ayo, mana orangnya? Siapa yang mau nyerang? Iya, gue ada mau serang. Enggak, dengerin. Mana? Emang mana? Ada Ferry Mariadi mau nyerang kita, gengs. Aduh, baru. Bro. Akhirnya datang juga nih busi yang gue pesen waktu itu. Ini yang menyerang? Iya. Ayo kita habisi, Bang Daus. Waduh, itu pesawat. Ter. Anak motor itu nggak baik rebut-rebutan berantem-beranteman. Buat apa? Ngapain? Kita anak motor baik-baikan dong semuanya dong. Kita berdamai, bro. Jangan ribut-ribut begitu. Ini katanya mau diserang.
Bukan dia, bukan dia mau disunat sini. Jangan pada ribut. Ya. Kita berdamai apalagi bulan suci Ramadan. Jangan ada yang kayak begini-begini. Ini katanya dia itu mau diserang sama teman-teman yang pacarnya dia, ceweknya dia. Kamu udah punya pacar, kok papa gak tahu? Ternyata papa bangga. Seneng, tapi pacarnya genrenya apa? Iya. Mau jazz apa rock atau mau apa? Genrenya rock. Tolong dong angkatin dong. Ikut banget. Kenapa? Kenal lu nggak tahu kalau gue sekarang di sini udah jadi playboy. Oh, berarti mainin lu di acara ini netizen aja gue bilang netizen nih komen gini, Kak Igun, alhamdulillah. Ya ampun Kak Igun sekarang maco banget. Ini udah tuh orang langsung gue DM, gue bilang gini, iya cuman sebulan. Gitu. Udah intinya gini aja, komen sama Adul, terus mereka udah jangan pada ribut, udah jadi temenan semua berteman. Makin cakep ya. Cakep. Ayo 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 sono. Sumpah, ini bener-bener ya, aku gak nyesel banget. Aku beli handphone ini keren banget. Samsung Galaxy A55 5G yang performanya keren banget. Ini bener-bener awesome banget. Ini sering dipakai buat take foto dan ngedit konten vlog buat aku nih, keren banget. Karena Samsung Galaxy A55 5G ini sudah dilengkapi dengan prosesor Exynos 1480. Dengan pilihan penyimpanan RAM hingga 20GB. Dan internal memorinya hingga 256GB. Jadi gak usah takut memorinya penuh. Jadi bikin konten jadi lebih semangat kalau pakai handphone ini guys. Nih, aku kasih tahu lagi ya. Selain itu, ini sudah dilengkapi dengan layar Super AMOLED 6,6 inch dengan refresh rate 120 Hz. Jadi bikin hasil videonya lebih jernih dan gambarnya semakin tajam. Ini cocok banget buat kamu yang suka streaming video di handphone. Gambarnya juga nih, waduh jernih banget. Layarnya besar banget. Ditambah lagi desainnya yang ramping dan mewah dengan material rear glass dan juga side metal. Dan enggak cuma itu aja, guys. Nih, untuk menunjang hasil gambar yang bagus banget, Samsung Galaxy A55 5G ini juga sudah dilengkapi dengan 50 megapiksel HDR kamera with OIS dan juga 32 megapiksel front kamera. Jadi ini bikin hasil videonya makin awesome. Udah. Ini cocok banget buat dipakai buat kita-kita nih yang sering bikin konten. Udah tunggu apa lagi guys? Beli sekarang juga karena ada promo menarik cicilan mulai dari 400 ribuan rupiah per bulan. Dengan total awesome deals lebih dari 1,8 juta rupiah. Ayo guys! Ini promonya berlaku mulai dari 15 Maret sampai 17 April di samsung.com/ID. Jadi jangan sampai kehabisan. Oke guys, Samsung Galaxy A55 5G. Bikin ala-ala konten video kamu keren banget. Woohoo.